Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Busmania, kembali lagi bersama saya di channel Iqbal Maul Official. Kali ini saya berada di Terminal Koris pada hari Minggu. Saya di sini akan melihat keberangkatan bus apa saja yang dari Terminal Koris ya teman-teman. Seperti apa keseruannya, ditonton sampai selesai ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman boleh subscribe, like, and comment. Oke, terima kasih. Berangkat bus Terang Fajar tujuan Cepu ya teman-teman, dengan berbodi laksana ya teman-teman. Lagi Sinar Jaya 27RE. Garuda Mas berangkat, dan juga PL Haryanto Polres Pancawa berangkat juga teman-teman. Kumarang Jaya tujuan Padang kayaknya teman-teman. Berangkat Rosalinda tujuan akhir Surabaya. Dan di belakangnya Rosalinda
indah juga tujuan akhir Klaten, teman-teman. Berangkat PPJ Black Velvet bermesin Mercedes-Benz OH1626 pintu tengah, teman-teman. Berangkat maju lancar. Berbodi Scorpion S, karoseri dari Tentrem, bermesin Mercedes-Benz 1526. Berangkat lagi Santoso berbodi Infiniti HD Deluxe dari karoseri Trisakti. Berangkat ANS bermesin Mercedes-Benz. Berangkat laju 5 dan di belakang lagi berangkat juga Beju. Berangkat lagi Putra Mulia tujuan akhir Malang bermesin Hino dibalut dengan bodi
Legacy SR2 HD Prime. Berangkat lagi Kramat Jati, tujuan akhir Palembang. Masuk lagi Putra Mulia, mau ambil penumpang teman-teman. Berangkat Tiara Mas, tujuan akhir Surabaya, berbodi Avante, bagus banget ya teman-teman. Berangkat Ramayana, tujuan akhir Wonosari. Berangkat lagi Sinar Jaya 20S, tujuan akhir Gedang Krukuk teman-teman. Masuk Sumber Alam, mau ambil penumpang teman-teman. Panas
energi sumber alam. Tujuan akhir Jogja dibalut dengan bunyi SR1. Di belakang lagi sentro. Wah, tuh belakangnya teman-teman sepertinya sedang lagi perbaikan teman-teman. Sekian dari saya teman-teman. Ya beginilah situasi terminal polis pada saat ini. Ya belum sepenuhnya normal kembali ya teman-teman. Ya mungkin bisa jadi karena masih PSBB dan juga masih pandemi. Mudah-mudahan situasi bisa kembali normal lagi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai ya teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment. Ditunggu video-video dari saya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busmania.